Yang kedua nih Ustaz, kan tadi Ustaz bilang jangan boleh kita balas, tapi ya udah balasan kita di dunia. Ya kita ditipu balas gitu, balas nipu lagi misalnya gitu. Ya kita nggak dapat apa-apa dong, kosong karena udah dibalas di dunia gitu. Tapi boleh nggak Ustaz misalnya nih saya ditipu, saya lapor polisi. Ya terus dia dihukum pidana misalnya begitu. Tapi saya masih lihat pahalanya nggak ya? Atau udah hilang itu dilapor polisi. Nah, tapi kan kemungkinan kalau misalnya kayak begini nih pencuri-pencuri atau penipu-penipu begini, ah ini tipe-tipe begini nggak bakal lapor nih. Dia akan melakukan kejahatan lagi di tempat yang lain gitu Ustaz. Kalau nggak kita blok gitu kejahatannya. Gimana tuh Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min hamdihi wa nahyihi wa nasrihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maya dilah falah mudilala wa maya tuli falah hadialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa ba'da Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu amma ba'du qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa umar muhdatsatu wa qala muhdatsatu bita wa qala bitatin dalala wa qala dalala finnar rabbi sirli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani ya qaul qul alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard tuhannya kita semua ya Allah subhanahu wa taala penguasa langit dan bumi beserta isinya yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat talibul ilmi, nikmat beribadah, nikmat memiliki saudara seiman dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, ya nabina wa rasulina wa maulana wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ifanul fila ajakumullah wa iyakum. Kita bertemu lagi di channel Millennium Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official, masih di surat Al-Baqarah. Sekarang alhamdulillah di posisi ayat ke-38. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh Ustadz kami Al-Mukarram Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Dan tak lupa bila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Rifanul Filab sebagai talibil ilmi wa bilkhusus anak al-faqir. Tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat, guru Nda Ustaz Ali Al-Mukarram tafadhal masbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa
la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خيركم من تعلم القرآن وعلمه sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Silakan dibuka surat Al-Baqarahnya ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi. Qul na'budu minha jami'a fa imma ya'tiyan nakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu, kami berfirman ya Allah subhanahu wa ta'ala, ihbitu, ya turunlah kamu semua, ya minha darinya, dari surga, jami'an, bersamaan semuanya. Ya, berapa orang? Berapa makhluk? Ya, Adam, Hawa dan Iblis. Ketiga, karena ada waw alif ya. Turunlah kamu semua dari surga, jami'an, semuanya sama semua. Fa imma. Imma itu singkatan dari in dan ma. Ya. Maka in, jika ma apa saja. Ya apa saja, ya tian nakum yang akan datang kepada kamu, ya yang diberikan kepada kamu, ini dariku, petunjuk. Ya. Faman tabi'a budaya, maka siapa saja, ya yang mengikuti petunjukku, maka wala haufun, tidak ada rasa takut ya, wala hum, dan bagi mereka yahzanun, mereka tidak bersedih ya. Ayat 38 ya. Allah berfirman kullah itu, jadi Allah menggunakan kata-kata kami di sini. Iya, pertanyaannya yang memerintahkan berapa. Ya, biasanya kalau kata-kata kami kan, kami yang memberikan rezeki, Allah melibatkan makhluk lain gitu kan, sebagai perantaranya, yang menghargai makhluk lain, seperti petani yang nanam sawah, panci kita makan gitu kan. Kami memberikan rezeki, tapi ada perantara makhluk-makhluk yang lain. Antum nyari kerja kan, sampai ke Saudi, juga apa, UAE gitu kan, UAE sih sebenarnya. Kalau bahasa Inggrisnya UAE, kalau Indonesianya beda-beda. Kalau bahasa Inggrisnya UAE. Ya apalah itulah gitu kan. Yeah. Nah, itu pun dapat rezeki itu kan, dapat gaji kan. Dari mana? Dari kantor. Dari Allah enggak? Enggak, dari kantor ya. Iya kan, ada perantara untuk yang lain. Makanya kalimat yang gunakan, kami lah yang memberikan rezeki. Allah menghargai jasa makhluk yang lain, tidak menghilangkan. Oh. Ya. Pada satu kondisi, dalam kondisi yang lain Allah menggunakan kami menunjukkan keagungannya, menunjukkan keagungan kebesarannya. Contoh pada saat antum sang buta gitu kan, pernah mewakili pihak keluarga, aku yang berbahagia, ya ngomong satu orang kan,
Ya, tadi mewakili banyak orang. Ya. Nah, kami juga ditunjukkan dalam bahasa Arab kalau antum satu per dua orang, per tiga orang. Antum jamak berarti lebih dari satu orang. Lebih dari dua. Bahkan lebih dari dua, ya kalau antum kalau tiga. Sendirian, ente, anta, anta. Ya bahasa bahasa Betawi ente gitu kan. Nah, satu orang. Kalau dua orang antuma. Antuma. Ya. Nah, antuma kalau banyak kalau antum. Antum. Tapi terkadang kata-kata antum juga dipakai untuk satu orang. Ya, ya. Untuk orang yang dihormati. Ustaz, antum itu ustaz. Orang tua. Yang jangan bilang bahwa orang tua ente ini jangan sopan. Ya antum, antum ya ustaz, antum ya pakai antum ya cek, kan? Melapa untuk memuliakan orang tersebut. Ya menunjukkan kekuatannya. Dan kalau Allah berikan kata-kata kami di sini, kamilah yang kami berfirman turunlah kamu semua. Ini padahal yang memerintahkan Allah sendiri kan? Iya. Tidak ada makhluk yang lain. Ini menunjukkan Allah Maha Kuasa, menunjukkan kebesarannya, kegagahannya. Turunlah kamu semua. Turun perintah Allah harus ditaati. Karena Allah lagi menunjukkan kebesarannya, keperkasaannya. Perintahnya di jalan. Turunlah kamu semua. Turun segera. Ya Nabi Adam, Hawa dan Iblis turun. Ya minha dari surga. Jamin semuanya tidak pandang bulu. Siapapun yang berdosa, ya terima akibatnya. Walaupun Nabi Adam yang digadang-gadang sebagai khalifah kan, ya walaupun dia ciptaan yang mulia gitu kan, cukup buat salah, tidak ada guna. Ya mau siapapun dia, mau anak Nabi, ya kalau berbuat salah ya salah. Nabi pernah bersabda kepada anaknya Fatimah, Fatimah Zahra, wahai anakku, walaupun aku bapakmu dan juga Nabi, aku tidak bisa menolongmu kalau kamu tidak beriman, kalau kamu tidak punya iman. Walaupun anak Nabi, Nabi sendiri yang bersabda kepada anak, ya kalau kamu berdosa, kalau kamu bersalah, ya tanggung sendiri, tanggung sendiri, ya. Jadi tidak pernah mulut salah, siapa yang bersalah dia yang bertanggung menanggung akibatnya. Jangan orang orang di kalangan yang berbuat dosa, orang lainnya yang lain bertanggung jawab, kan aneh kan? Kunak bitu mita, maka Allah berbuat turunlah kamu semua darinya dari semua jami'an, dapat terkecuali semuanya. Fa imma, maka jika ma apa saja, itu jika ma apa saja, ya yatiyannakum yati atau yati fil mudore akan selalu datang kepada kamu al-hudan, ini dari kehudan petunjuk. Nah ini mengisyaratkan yang nama petunjuk, yang nama hidayah datangnya dari Allah, bukan dari mimpi, ya bukan dari guru, bukan dari syekh, ya Allah yang memberikan petunjuk. Siapapun kita, ya seberapa hebat ilmu kita, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang lain. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, tidak ada satupun yang bisa memberi yang petunjuk. Bahkan Nabi sendiri tidak bisa menunjukkan, ya tidak bisa memberi hidayah kepada siapa? Kepada paman sendiri, padahal dia yang berjuang membela Nabi, luar biasa pembelaan, tapi mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kenapa? Nabi bukan pemberi petunjuk. Ya petunjuk itu hak prerogatifnya Allah. Maka minta doa, doa, doakan ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah kepada orang tua saya, berikan hidayah kepada istri saya, kepada anak saya. Kita hanya bisa minta berdoa. Ya, hidayah itu terbagi dua ya. Ada hidayah ilmu, ada hidayah taufik, amal. Ilmu dan amal. Ya. Jadi ada yang ilmunya dikasih tapi amalnya nggak pernah sesuai. Dia paham ilmunya, ngerti Qurannya, ngerti hadisnya, tapi nggak diamalin. Ya, dia hanya dapat hidayah ilmu, nggak dapat hidayah amal. Ada orang seperti itu. Dikasih ilmunya, amalnya susah amalin. Sebaliknya, Allah dikasih hidayah amal, apa aja, ilmunya nggak dikasih.
dia amalan dia tanpa ilmu. Ya, makanya kita dua-duanya, hidayah ilmu dan hidayah amal. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Alladzina an'amta 'alaihim, mereka yang telah kau beri nikmat, itu para nabi, para sahabat. Para nabi, para sahabat. Itu tunduk, kita tunduk. Kalau petunjuk, kalau kita nggak minta, nggak dikasih. Kita nggak tunduk itu kan? Ya, waktu kita ini. Karena kita kan punya petunjuk, yang petunjuk kan Allah, Pak. Ya, ya. Kita bisa, kan? Malah kita dapat petunjuknya. Ya, kita petunjuk, agar kita di jalan yang lurus. Kalau nggak ditunjuk, kita nggak ketemu ke jalan. Tiba-tiba aku ketemu sama saya, gitu kan. Padahal kita nggak pernah bersuah sebelumnya, gitu kan. Iya. Minta petunjuk, kalau nggak minta petunjuk, kita dikasih. Ya, minta petunjuk, dan ini mahal. Jangan mintanya dunia dulu, ya. Minta petunjuk, ikhina sirah, atau istakin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita huwa rasul. Jadi, petunjuk kita, petunjuk dari rasul. Ya. Baik. Nah, jadi yang nama hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu paman tabiat mantul syarat. Siap. Orang. Maka siapa saja. Syaratnya apa? Tabiat mengikuti. Mengikuti udah ya petunjukku, ingat mengikuti petunjuk. Berarti dikasih ke petunjuk. Dikasih. Ada orang yang dikasih petunjuk tapi tidak sadar kalau itu petunjuk. Iya, iya, iya. Ya, maka kalau kita, maka ini bisa dibukakan tuh, supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata ini petunjuk. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk, siapa saja, lalu dia mengikuti petunjuk itu, diberikan petunjuk, dan dia mengikuti petunjuk itu, apa ganjaran dari Allah? Ya, orang-orang yang diberi petunjuk, tandanya apa? Hati tenang, damai. Pertanyaannya, tanda seseorang itu hatinya tenang itu apa ya? Yang bisa kelihatan tuh orang ini dapat petunjuk. Karena seorang itu dapat petunjuk karena hati dia tenang. Kelihatan dari mana yang hati kalau di orang-orang ini tenang? Ya tahu. Orang kelihatan di hatinya tenang, dapat hidayah, dapat petunjuk bila mana pada saat dikasih musibah, Pak. Oh. Oke. Okay. Pada saat dikasih musibah, kelihatan di orangnya tenang tidak? Atau berasa berusuk? Ya dikasih musibah bentuknya macam-macam, kematian ya pailit ya kejatuhan dan lain sebagainya, penyakit ya. Nabi Ayub kasih penyakit 4 tahun 2 tahun tapi tenang hati ya. Istri Ibrahim meminta kepada suami, itu kan seorang nabi, minta sama Tuhan, minta sama Allah pasti dikabul doanya. Apa kata Nabi, aku mau. Aku malah meminta, kenapa? Toh, sakit itu berapa tahun sih? Sedangkan masa sehat itu lebih lama daripada masa sakit, aku malu. Justru karena aku seorang nabi, aku malu meminta seperti ini. Tenang hatinya, gak pernah berasa kusuk. Ditinggal oleh istrinya, kabur, tenang saja. Gak masalah, anaknya mau tenang saja. Ternaknya pada masa, tenang saja, gak pernah tuh. Apa? Pada saat dia dimisi. Tenang kita. Maka barang siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah, hatinya tenang. Dia sadar, itu semua datangnya dari Allah. Kemarin ada anak yang nyari sabtu bertanya kepada saya, bagaimana Ustaz, kalau saya, kok ada orang yang tega mengkhianati saya ya? Kok saya kecewa ya? Padahal saya nanti sudah baik di kurang apa, kok tiba-tiba dia menipu saya? Kan dia hari sabtu. Gitu ya. Saya bilang, dia lagi, itu gimana ya Ustaz? Kok bisa ada orang begitu? Gitu. Saya bilang, tanda Allah suka kepada seorang hamba
maka Allah akan menguji. Apabila hamba itu ridho, maka Allah pun ridho. Apabila hamba itu murka, nasuka, benci, Allah pun sama. Allah pun sama. Jadi lah, pahami. Jangan siap, jangan melihat siapa yang mengecewakan Anda, siapa yang menipu Anda. Tapi pahami siapa yang ngirim ini, siapa yang menjadikan ini terjadi, siapa yang mengizinkan ini terjadi. Kenyataan kamu sekarang ditipu sama orang tersebut, dikecewakan sama orang tersebut, ini kan dengan izin Allah. Berarti Allah mengizinkan peristiwa itu terjadi. Ya, kenapa enggak orang lain? Kenapa kamu yang dibeginiin? Ada sesuatu yang Allah pengen tahu sama kamu. Terus boleh enggak usah saking balasnya? Ya, tapi enggak apa-apa, Bu. Itu sayang. Ya, mendingan Allah yang balas. Kalau balas kita kan setimpal. Enggak ada apa-apa aja. Dan kita merasa tadi dicipu kita balas, enggak dapat pahala, udah terus ada balas. Jadi balas. Tapi kalau kita ikhlaskan, biar Allah yang balas, kita dapat pahala, orang itu nggak lepas dari pembalasan ini. Ya, Allah izinkan itu. Kamu tenang tidak? Cuma dua tujuan Allah, cuma dua. Menguji kamu atau mengazab kamu. Yang dua-duanya itu baik, karena Allah tidak pernah memberikan yang tidak terbaik, selalu memberikan terbaik untuk hamba-hamba. Termasuk ujian ataupun dia azab itu terbaik buat hamba-hamba. Kalau dikasih ujian, tujuannya ingin mengangkat derajatnya, kan terbaik namanya. Ya, harusnya bersyukur dong. Nah, kalau dikasih azab juga itu terbaik. Kenapa? Allah ingin menghapuskan dosa dosamu, atau Allah menyegerakan siksaannya di dunia yang ada akhirat. Dan itu terbaik. Harusnya bersyukur dong. Akhirnya tenang. Nah, ketenangan yang terpancar, inilah yang dapat tunjuk. Jelas ya? Paman Jawa, udah ya, siapa saya dapat tunjukku, yang menjadi petunjuk pasti akan tenang. Kenapa? Pala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini bahasa Qur'annya. Allah tidak akan rasa, akan cabut rasa ketakutan. Wa pala khaufun. Tidak ada ketakutan. Alaihim atas mereka yang merapa tunjuk, walaupun ya jadinya mereka yang mendapat petunjuk tidak akan bersedih hati. Ini yang ketenangan namanya, Pak. Ketakutan itu masa depan, masa lalu. Masa depan. Masa depan. Kesedihan masa lalu, masa depan. Masa lalu. Masa lalu. Kesedihan mungkin ditinggal mati, kehilangan. Masa lalu. Kata Allah jangan sedih. Apapun yang hilang darimu, aku ganti. Mas, ini perlu saya catat. Ya kan, tenang begini. Ya kan? Ya. Kalau cabut dari sedihnya, apapun yang hilang dari aku ganti. Lebih. Masa apa? Ketakutan. Apa yang kamu takuti? Besok makan apa? Tahun depan bagaimana? Jangan takut. Bahkan nanti kamu diambil akhir, tempatku di sini. Tenang enggak? Allah yang menjamin, garansi jaminan mutu 100%. Bukan bayar, bukan bayar, gitu kan, bayar jaminan mutu, gitu kan. Ini Allah yang kasih jaminan. Ya, ketakutan makan hari depan, Allah cabut. Allah kasih garansi. Masih ragu dengan Allah? Belum tenang hatinya, belum apa itu ini. Ini Pak, tujuan untuk kerja, tujuan manusia kerja pada umumnya apa sih? Antum jauh-jauhnya ke sana, ke Emirat Arab. Cari kemapanan berarti. Cari kemapanan. Cari kemapanan, cari kesejahteraan. Kemapanan. Ya jadi duit lah ya. Jadi duit lah. Lu amat gitu ya, jadi duit gitu kan. Mungkin buat apa, Pak? Ya, cita-citanya salah satunya sekolah anak saya yang bagus lah gitu. Supaya jadi ulama ya, lah gitu. Ya kayak saya lah gitu. Anak itu sekolah bagus nih. Karena dengan hasil yang aku beri tadi kan tercapai itu, apa efeknya? Efeknya ya anak saya bisa sekolah di sekolah yang bagus gitu. Apa yang tuh?
ya ada kepuasan tersendiri lah. Dulu saya nggak bisa sekolah yang ketenangan bagus gitu, anak saya bisa dapat. ketenangan kan dicari sebenarnya Iya ya. iya iya Antum nyari 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 kerja, nyari kerja yang banyak itu apa? Untuk mencari namanya ketenangan. ketenangan. Betul nggak? Anak-anak sudah sekolah, alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Tapi itu ketenangan yang sungguh. Betul kan? Ketenangan sesungguhnya apa? Pada saat Allah hadir pada tujuan hati kita kan? Iya. Iya. Kita jadi kerja itu menjadi ketenangan. Padahal kata Allah apa? Ketenangan gampang sebutannya. Kami ikuti petunjukku, ketenangan akan dapatkan. Ketenangan akan kedapatkan. Artinya kata begini, Pak. Oke, Pak Romi, kamu saya terima kerja. Ya, kerja kamu jam sekian sampai jam sekian ya. Tugas kamu ini. Lalu berarti bertanya, Pak, hak saya apa? Apa kata bosnya? Pokoknya kamu tidak usah takut, tidak usah sedih. Aku yang menjawabin. Kira-kira aku mau kerja nggak kalau begitu gajinya? Kalau udah dijamin ya mau kerja. Aku nanya kan, aku sudah kewajiban ini, masih jam sekian, kurang jam sekian. Tugas anu ini kerja. Wajar namanya haknya, ini kewajiban saya begini. Hak saya apa, Pak? Iya. Hak antum, susah takut, nggak usah sedih. Kira-kira antum mau kerja nggak? Mau lah. Udah dijamin kalau ya, jawabannya begitu tuh. Iya. Masa depan, masa lalu. Masalahnya, Allah nih, manusia nih, betul. Yang suka belok-belok nih. Betul, betul. Ya kan? Harus nah, berkali-kali ini yang ngomongnya. Jamin, Pak. Iya. Ini yang saya jamin, bukan manusia, bukan kuasaan, ini Allah yang jamin. Ya Allah tidak pernah mengingkari janji kan, lah itu yang itu lo mimpi. Niat ya Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Artinya apa? Pada saat kita mengikuti petunjuk Allah, kata Allah suruh kanan kita ke kanan, suruh ke kiri kita ke kiri. Berarti kita berhenti ikuti apa yang Allah mau. Ini jalan-jalannya ketakutan dan kesedihan Allah cabut. Bang. Bukan semua di dunia, bukan sampai ke akhirat. Jelas? Jelas. Kita lanjut. Apa pertanyaan Ustaz? Atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah begini Ustaz, kan kalau misalnya kita, saya pernah dengar hadis itu Ustaz, tidak akan tertimpa kepada seorang muslim atau muslimah penderitaan, musibah, bahkan tertusuk duri kecuali dia akan diampuni dosanya begitu. Berarti hadis muslim ya. Berarti apapun yang terjadi pada kita, yang penting kita terima dan ikhlas, Allah pasti ganti begitu ya Ustaz ya. Dan apapun yang kita kerjakan, baik apakah itu semua perbuatan baiklah ibadah, insya Allah, bukan insya Allah ya, itu pasti kita akan mendapatkan apabila kita melakukan perbuatan baik selama kita muslim atau muslimah melakukan perbuatan baik, pasti kita akan mendapatkan balasannya begitu. Walaupun tidak di dunia, walau mungkin di akhirat dibalas, atau tidak sekarang mungkin yang akan datang. Gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan bagi muslim-muslimah nggak akan rugi ya Ustadz ya. Sholat malam kah, sholat tahajud kah, sholat puasa kah gitu ya kan? Kok gue gini-gini aja? Jangan takut ntar juga ada balasannya begitu. Mungkin anaknya yang soleh begitu ya Ustadz ya. Jadi nggak merasa iya. Ini udah sholat malam kok gini-gini aja ya rezekinya? Jangan kayak begitu ya Ustadz ya. Betul nggak sih Ustadz? Saya juga suka mikir begitu. Sebenarnya sudah Allah balas Pak, langsung pantas. Antum berbuat baik hari ini langsung dibalas sama Allah, nggak pakai entar, langsung dibalas. Cuman kita kan nggak ngerti, nggak sadar ya bentuk balasnya seperti apa. Betul betul betul. Iya, bisa jadi nih pertemuan kita hari ini adalah balasan dari doa-doa dari kebaikan kebaikan antum. Kemudian mengenai kita berdua. Iya. Sebelum ini kita berbuat apa? Tiba-tiba Allah balas. Mudah apa di waktu ini? Iya. Karena diskusi. Ini mahar Pak. Saya merinding nih.
saya sempat kepengen nyari dapetin, saya mau belajar tapi saya perlu ustadz yang ngajarin saya tapi ada referensi gitu. Itu lama saya nunggunya emang. Ya harusnya baru dapet. Yang kedua nih ustadz, kan tadi ustadz bilang jangan, boleh kita bales tapi ya udah balasan kita di dunia, ya kita ditipu bales gitu, bales nipu lagi misalnya gitu, ya kita nggak dapet apa-apa dong, kosong karena udah dibalas di dunia gitu. Tapi boleh nggak ustadz misalnya nih saya ditipu, saya lapor polisi ya, terus dia dihukum pidana misalnya begitu, tapi saya masih dapat pahalanya nggak ya? Atau udah hilang itu dilapor polisi hilang. Tapi kan kemungkinan kalau misalnya kayak begini nih, pencuri-pencuri atau penipu-penipu begini, ah ini tipe-tipe begini nggak bakal lapor nih, dia akan melakukan kejahatan lagi di tempat yang lain gitu ustadz, kalau nggak kita blok gitu kejahatannya. Gimana tuh ustadz, boleh nggak kita seperti itu? Kan tadi pak, dengan hukuman kita lapor ke polisi tujuannya biar ada efek jera kan, biar tidak ada kasus-kasus serupa yang menipu orang lain kan, gitu kan. Betul. Iya kan, intinya kan supaya dia tuh kan berhenti kejahatannya gitu kan. Iya. Iya. Itu kan pernah terjadi zaman Nabi pak. Nabinya pak dibully, diintimidasi, disakiti. Kenapa Allah nggak lindungi Nabi Muhammad SAW? Iya. Pada saat dikasih kotoran, pada saat dipukuli, pada saat dilempari, kenapa mulia loh, gitu kan? Ya artinya apa? Pembalasan yang kita lakukan, apa yakin dengan balasan kita ini dia berubah, ya, terhenti apa namanya kejahatannya? Kan enggak kan? Kenapa? Tapi pemberi hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi pada saat di Taif, Taif itu adalah kampung halaman Nabi loh, bukan kampung halaman persis gitu kan? Nabi pernah di Siswi sama hal yang itu artinya di Taif gitu kan? Artinya ya, orang-orang Taif itu kenal Nabi lah. Iya. Oh gitu. Ya maksudnya kalau saya dakwah ke kampung halaman masih ya nggak kenal saya gitu. Saya kan orang baik, pasti diterima tuh. Malah nggak ditimpangin pak. Iya. Kalau ditimpangin bisa kan Nabi nggak bisa balas dong. Iya, saya bisa balas. Bantuan malaikat, ya gunung itu terbaik nih. Ya nanti gimana, saya tiba aja ya. Pasukannya malaikat lagi. Tatain sekalian lah, gitu kan. Bisa balas, Pak. Artinya kalau zaman itu ada polisi, dilapor polisi, Pak. Nah. Baca, nawarin bantuan di malaikat, bukan hakim, bukan polisi. Malaikat yang nawarin. Malaikat nawarin, juga. Okay. Dia tidak beriman karena dia tidak tahu. Mudah-mudahan anak keturunannya beriman kepada terbukti kan doanya terkabul. Iya betul. Dia tahun ke-9 Hijriah Taif masuk Islam. Jelas ya. Boleh balas pak, cuma apa iya? Kan lingkungan doa kan. Satu lagi ustaz. Doa yang baik-baik gitu kan. Nah itu doa yang baik tuh. Kayaknya agak berat ya. Kita ditipu kita doain baik-baik gitu. Boleh gak sih kita doain buruk? Ngedain buruk gitu, ya Allah ini taruhlah ya frontal ya, azab nih ya Allah nih orang ini gitu. Boleh sih itu? Iya, saya pernah pak, saya pernah ditipu 300 juta kawan dekat sendiri. Yang udah tahu dapur saya, sama-sama tahu lah. Saya datang ke rumahnya takut pak, dikira saya mau marah-marah gitu. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, biasa, sapa dengan biasa. Udah gak apa-apa, ingin di jantung, saya gak apa-apa, saya insya Allah jadi saya kurang. Ya semoga, ya dengan kejadian begini, ya sekarang yang putus gitu kan, tetap terjalin. Saya datang ke rumahnya, di kebun bawang, di Priuk. Ya kayak selasa begitu. Udah gak saya tagih pak, saya kelaporin, gak saya kena. Ya cipu-cipu aku hilang, putus kontak berapa tahun kan. Gak tahu apa dia ngeblok saya atau bagaimana, gak ngerti gitu kan. Ya akhirnya pak, dia hilang kontak saya kan. Ternyata dia nyari-nyari saya pak. Bertahun-tahun dia ketemu saya, sekitar berapa tahun, 5 tahun, 6 tahun ya. Ketemu saya, saya lupi, kita gila segala macam, kita maaf semuanya. Dalam hati saya, minta maaf balikin saya dong. Minta maaf gua, gitu. Iya. Tapi bisa nggak ngomong gitu, gitu kan?
Ternyata ibu selama nggak ketemu saya tuh, wah, murid naik. Oh. Padahal kapten kapal, Pak. Wih, di gaji gede Kapten loh kapal tuh. gaji 30 juta satu bulan. Iya, itu paling minimal. Iya, Seenggaknya. ya. Tapi nggak tenang hidupnya. Jelas ya, jadi nggak marah. Nggak masalah begitu. Jadi, boleh nggak balas? Boleh. Tapi kan ada yang lebih baik daripada itu. Kisos aja, kisos. Nyawa balas nyawa, Pak. Betul, betul, betul. Tapi kata Allah, kalau kamu maafkan, itu lebih baik itu jika kamu mengetahui. Ya. Berat sih, men. Berat. Jelas, berat dilakuinnya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita pahami bahwa ini semua Allah yang ngatur, Allah yang izinkan, tenang-tenang saja hidupnya. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini kita 4 menit lagi. Mungkin kita kuat nih. Kitanya kuat mungkin. Tapi kanan kiri depan belakang kita atas bawah tuh gak kuat. Istri gak kuat. Ya, kayak model Nabi Ayub kan? Istrinya akhirnya ya gampang juga. Istri Rasul gampang juga kan? Mungkin Nabi Ayubnya kuat, tapi sekitar-sekitarnya kuat. Nah, saya nggak selevel Nabi. Istri saya nggak selevel istri Nabi gitu. Atau anak-anak saya nggak selevel anak-anak Nabi gitu. Ini yang membuat menjadi kepikiran nih, saya kuat. Anak istri saya kuat nggak ya? Itu yang jadi galau kalau anak sekarang itu. Alhamdulillah, baik Ustadz. Itu menjadi apa namanya menjadi ya ujian mungkin ya Ustadz ya. Kita harus mendidik anak istri kita dulu begitu ya mungkin ya. Kitanya kuat ya anak istrinya nggak kuat ya kita harus didik memang PR ya. Makanya jangan buat PR kalau kata Ustadz Khalid Basalamah ya. Cari pasangan jangan bikin PR. Iya. Nah, alhamdulillah Ustadz kita akhiri sampai di sini dulu Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwafina ajakumul wa iyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul hak mirabbikum mamang sa'afal yumin mamang sa'afal yakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir, dan semua yang benar datangnya dari Allah. Semua ada masa expirednya, semua akan diminta tanggung jawabnya. Dan kuluman aliyahfan semua akan binasa. Sabda Rasul, umur umatku tidak lebih dari antara 60-70 tahun dan sedikit dari yang seperti itu. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diganti pahala dengan berlipat ganda dengan kemakmurannya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha